Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل bolalatin finnaur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ikhwani dan akhwati yang semoga Allah merahmati kita semua, merahmati perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kembali di kajian rutin Rabu, kita membahas ma'alimiddin, pokok-pokok pengajaran agama kita. Dan di pekan yang ketiga ini kita membahas tentang fikih, dan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Di pertemuan lalu kita membahas apa itu najis, bahwa an-najis kullu mustaqdirin, segala sesuatu yang qadir, yang kotor. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i, mustaqdirun yamna'u sihata shalah, bahwa najis itu kotoran yang menghalangi sahnya salat. Kadami wal baul, seperti darah dan air kencing. Seperti darah dan air kencing. Dan kemarin kita sebutkan jenis-jenis atau contoh-contoh dari najis itu, di antaranya khamar dan apa saja yang sehukum dengannya. Yang kedua kemarin kita sebutkan al-kalbu wal-khinzir, anjing dan babi. Yang ketiga al-maitah, yaitu bangkai, meskipun ada pengecualian bangkai yang tidak najis. Dan kemarin kita sebutkan bangkai yang dikecualikan tidak najis, kita sebutkan kemarin diantaranya apa? Maitatul insan, bangkai manusia atau mayit. Yang kedua dan ketiga, atau yang kedua adalah samak, bangkai ikan. Bangkai ikan itu tidak najis. Wa thalis al-jarad, bangkai belalang. Dan yang keempat, yang ketiga, itu yang dikecualikan, yang tidak najis dari bangkai. Yang dikecualikan tidak najis dari bangkai. Dan yang keempat dari jenis-jenis najis adalah ada musail, darah yang mengalir, seperti qaih, diantaranya nanah. Nanah termasuk najis. Yang keenam, kullu juz'in infassala min hayawan hal hayatihi fa innahu najis. Setiap bagian dari tubuh hewan, setiap bagian dari tubuh hewan yang terputus dalam kondisi hewan yang masih hidup,
maka bagian potongan itu adalah najis. Setiap potongan hewan, setiap potongan dari tubuh hewan yang terputus dan hewan yang masih hidup, maka dia dihukumi najis. Dan yang ketujuh kemarin, labanul hayawan ghairu ma'kula lahm, susu hewan yang dagingnya memang tidak boleh dimakan. Artinya air susu dari hewan yang hewannya, yang daging hewannya saja tidak boleh dimakan. Seperti apa? Seperti keledai, kan himar, keledai itu tidak boleh dimakan. Maka air susunya pun demikian. Apalagi anjing dan babi tentunya tidak boleh. Lianna labanahu kalahmihi, karena air susunya dihukumi seperti dagingnya. Kalau dagingnya saja haram, berarti air susunya juga haram. Walahmuhu najis, dan dagingnya adalah najis. Baik. Sekarang kita sebutkan kemarin dan juga ringkasan, an-najasatul ainiyah wa an-najasatul hukmiyah. Najis itu ada dua jenis. Yang pertama an-najasatul ainiyah, najis secara aini. Najis aini itu najis yang kelihatan. Najis aini adalah najis yang terlihat. Wa hiya qulu najasatin laha juz laha jurmun musyahad. Jadi najis aini itu adalah najis yang dia terlihat, dia kelihatan. Atau laha sifatun zahirah, dia memiliki sifat yang nampak. Min launin, dari warnanya, aurihin atau aroma, maka ini bisa kelihatan. Dari apa? Warna sama aroma ini terlihat. Kal ghaid, seperti kotoran manusia, itu kan terlihat warnanya, aromanya. Awil baul ataupun apa, air kencing juga terlihat warnanya dan juga aromanya. Awil dam atau darah, itu kan kelihatan. Ini najis ainiyah ya, yang nampak, yang terlihat. Yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Kullu najasatin jaffat wa dhahaba atharuha, yaitu setiap najis yang sudah mengering dan hilang bekasnya. Ya, berarti apa? Bekas najis itu kan warnanya yang enggak ada, enggak terlihat. Wa lam yabqa laha atharun min launin aw rihin. Jadi sudah tidak kelihatan lagi bekas najisnya, seperti dari aroma ataupun dari apa? Dari warna. Wa dzalika mithlu baulin asaba thauban tsumma jafa. Contohnya seperti najis yang mengenai pakaian. Kemudian pakaiannya apa? Najisnya kering sehingga tidak kelihatan. Wa lam yadhhar lahu atharun, jadi tidak terlihat bekas najisnya. Ini namanya najis hukmiyah, dihukumi najis. Ya, karena memang diketahui ada najis yang menempel. Nah, berikutnya kemarin yang terakhir kita sampai pada pembahasan an-najasatul mughalladhah wal mukhaffafah wal mutawassithah. Najis juga secara kategorinya ada tiga, ada najis berat, mughalladhah namanya, najasatul mughalladhah, najis berat. Yang kedua ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan yang ketiga ada najis mutawassithah, najis pertengahan. Jadi tidak berat, tidak terlalu ringan, tengah-tengah. Dan kemarin sampai pada pembahasan dua najis ya, yaitu apa? An-najasatul mughalladhah, jenis najis berat seperti najasatul kalbi wal khinzir, najisnya dari anjing dan babi. Ini kategorinya apa? Najis mughalladhah. Jadi dari jenis najis mughalladhah seperti apa? Anjing dan babi. Dari mana sisi najis anjing dan babi itu mughalladhah atau berat? Dari sisi pendalilan atau dari sisi dalil yang disebut dalam dalil, bahwasannya membersihkan najis mughalladhah itu dengan 7 kali cucian, tidak cukup satu. Annahu la yakfi ghusluha bil ma'il marrah. Bahwasannya najis mughalladhah itu dia tidak cukup membersihkannya dengan sekali cucian, enggak cukup. Kabaqin najasat, sebagaimana najis-najis yang lain. Satu kali sudah cukup. Tapi najis mughalladhah itu tidak cukup sekali.
Balabuda min ghasliha sab'a marrat, bahkan harus dibersihkan dengan 7 kali pembersihan. Ihdahunna bitarab, salah satunya dengan tanah itu sendiri. Kama mara fil hadis, sebagaimana disebut dalam hadis yang kita bahas, seperti Nabi mengatakan tentang najisnya air liur anjing. Kata Nabi, idza wuliga ina yahadikum, idza wuliga al-kalbu, atau idza wuliga fihi al-kalbu, atau tahuru ina yahadikum idza wuliga fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahu nabi turab. Rawahu Muslim. Membersihkan bejana salah seorang di antara kalian yang terjilat atau dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, yaitu dengan membersihkannya apa, sebanyak 7 kali. Membersihkannya sebanyak sab'a marratin, kata Nabi, 7 kali. Ulahu nabi turab, ya, salah satunya dengan tanah. Itu bisa di awal ataupun yang kedua atau ketiga, tapi tetap yang paling akhir dengan air tentunya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tidaklah najis anjing atau babi dibersihkan sampai 7 kali, menunjukkan beratnya najis itu. Sehingga najis dari babi dan anjing ini dihukumi mughalladhah, berat. Buktinya mencucinya tidak cukup sekali, sampai 7 kali, bahkan salah satunya dengan tanah. Yang kedua, dan ini terakhir yang kita bahas, yang terakhir maksudnya, pertama sebelumnya, an-najasatul mukhaffafah, yaitu najis ringan, kategori najis ringan. Apa contoh jenis dari kategori najis ringan? Hiya baulu as-sabi alladhi lam ya'qul illa laban wa lam yablugh sinna hawlaini. Jenis najis ringan atau mukhaffafah, yaitu air kencing dari as-sabi, anak laki-laki. Air kencing dari anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya atau ASI. Bayi anak kecil laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya ASI. Walam yablug sinhu haulaini, dan belum lewat 2 tahun. Dan belum lewat 2 tahun. Jadi kategorinya 2. Kategorinya 2 ya. Atau 3 lah. Pertama, bayinya bayi anak laki-laki. Yang kedua, belum makan makanan kecuali hanya ASI. Yang ketiga apa? Belum lewat 2 tahun. Tapi ketentuannya 2. Belum makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa? Belum lewat 2 tahun. Ini khusus bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki maksudnya. Adapun jariah tidak termasuk. Maksudnya air kencing dari anak perempuan tidak termasuk. Tidak termasuk dalam kategori najis mukhaffafah. Apa dalilnya menunjukkan bahwa najis mukhaffafah atau air kencing bayi anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI itu najisnya ringan? Yaitu hadis dari Ummu Qais, bahwa Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, Ummu Qais binti Mihsan, ya, pernah atas bi ibni lahan saghirin lam yaqul at'am ila nabi SAW. Bahwa Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha pernah menemui Nabi SAW membawa anak laki-lakinya atau bayi anak laki-laki beliau, yang anak laki-lakinya lam yaqul at'am, belum makan makanan, artinya hanya ASI dirinya. Ketika di hadapan Nabi, Nabi memangkunya atau meminta untuk dipangku bayi itu, artinya Nabi memintanya, sehingga putra ataupun anak dari Ummu Qais binti Mihsan ketika dipangku di paha Nabi SAW, fabala ala thawbihi, kencing ngompol. Ketika anak laki-laki Ummu Qais yang belum makan kecuali ASI tadi ngompol atau kencing dipakai Nabi SAW, Nabi menyuruh sahabat, fada'a bima'in, Nabi meminta mendatangkan air. Ketika air itu didatangkan, Nabi tidak menyiram pakaian yang terkena najis bayi laki-laki tadi. Fanadohahu, Nabi hanya memercikkan, artinya mencelup tangannya di air tersebut,
dan memercikkan kepada bagian kebagian pakaian beliau yang terkena air kencing putranya apa? Ummu Qais. Walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencuci pakaiannya. Nah, dari perbuatan ini atas riwayat dari Ummu Qais menunjukkan bahwa anak air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI dan belum lewat 2 tahun itu bah kategorinya najis ringan. Buktinya dalilnya bahwa Nabi hanya memercikkan air saja dan tidak menyiramnya atau mengucek atau menggosoknya atau dan sebagainya. Maka dalil ini menunjukkan bahwa apa? Najisnya ringan. Ingat, bayi atau air kencing bayi laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan tidak termasuk. Air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Maka jika bayi umur sebulan sudah disuapin pisang, kayak biasanya ibu-ibu di kampung, sebulan disuapin pisang sudah nggak termasuk kategori. Kalau dia kencing ya dihukumi najis seperti najis yang lain. Dia tidak boleh cukup dipercikan, harus dicuci. Nah, dan belum lewat 2 tahun. Ya, kalau paling banter ibu-ibu bertahan ngasih ASI bayi itu kan rata-rata paling cepat 6 bulan ya. Sudah lewat itu apa? Ngasih makan makanan gitu kan. Seperti itu. Bahkan di kampung-kampung baru sebulan dikasih makanan ya. Bahkan sehari kadang-kadang apa? Sudah dikerokin pisang. Nah, artinya kalau bertahan 2 tahun tidak dikasih ASI ya kalau mampu ya enggak masalah gitu kan. Karena memang batasan 2 tahun. Taib. Yang ketiga maksud saya yaitu najis mutawasithah, jenis najis yang najisnya kategorinya pertengahan, tidak berat, tidak terlalu ringan. Jenis najis yang ketiga apa? Najis mutawasithah, najisatul mutawasithah, najis yang pertengahan, tidak terkategori berat, tidak pula ringan. Apa bagian atau contoh dari najis ini? Wahia najasatu ghairul kalbi wal khinzir wa ghairu sabil ladzi lam ya'kul at'am illa laban. Jenis najis yang ketiga ini, mutawasithah ini tentunya apa? Selain dari apa? Najis mughalladhah dan mukhaffafah. Nah, mughalladhah tadi apa? Jenis najis mughalladhah tadi apa? Anjing dan babi. Mukhaffafah, air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Berarti selebihnya kategori apa? Mutawasithah, apa artinya pertengahan. Contohnya apa saja? Banyak. Air kencing bayi perempuan termasuk mutawasithah, air kencing orang dewasa itu mutawasithah. Ya. Contoh umpamanya air kencing orang dewasa, kisahnya seorang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabawi, masuk masjid langsung kencing di pojok masjid. Dan kebetulan di zaman Nabi lantai itu pasir kan. Datang seorang sahabat Badui, menunjukkan orang Arab Badui itu apa? Kurang etika memang dan kurang berpikir. Masuk ke tempat sholat masjid gitu, masjid di mana Nabi dan sahabat mendirikan sholat di situ. Dia masuk ke masjid, langsung apa? Cor nguyuh di pojokan masjid. Ketika melihat perbuatan ini para sahabat geram, bahkan termasuk Umar yang lain hendak memukul orang itu. Dan Nabi ada di situ, Nabi ada di dalam masjid. Ya, Nabi ada dalam masjid, masya Allah. Ketika para sahabat hendak memukul Arab Badui tadi, Nabi mengatakan kepada sahabat, dahu, biarkan dia. Jadi kalau Nabi nggak melarang itu sudah jadi babak belur itu Arab Badui. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, dahu, biarkan dia sampai tuntas kencingnya. Nah, setelah selesai kencing, maka Nabi mengucap kepada sahabat. Kepada para sahabat untuk apa? Menyiramnya dengan seember air. Subbu min athari bima'in min dalwin, kata Nabi. Siram ke bekas air kencingnya satu ember air. Siram, sekali siram. Nah, di sini menunjukkan bahwa air kencing orang dewasa dengan sekali siram dalam artian sampai hilang aromanya menunjukkan cukup dan menunjukkan kategori najisnya mutawasithah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Nabi tidak menyuruh siram 7 ember air, enggak. Nabi mengatakan hanya siram dengan 1 ember air. Karena umumnya air kencing dewasa itu kan banyak. Sehingga 1 ember air cukup ke bekas air kencingnya.
Nah, dan masya Allah ada hikmah ya ketika itu para sahabat mulai lega. Dan kalau seandainya tidak dilarang Nabi, pasti amarahnya memuncak. Setelah itu maka sahabat baru dipanggil oleh Nabi SAW, dipanggil oleh Nabi SAW. Inna hadhil masjid tuqam lil ibadah. Sesungguhnya masjid ini didirikan untuk ibadah, untuk sholat, bukan untuk buang hajat. Maksudnya di dalam masjid, maksudnya bukan untuk buang hajat. Ya. Maka Nabi berterima kasih. Sahabat baru berterima kasih. Dan akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarhamhum. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat tadi berterima kasih dan berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad, tapi jangan rahmati mereka. Maksudnya mereka sahabat yang lain yang hendak memukul dia. Tapi ada hikmahnya ketika Nabi melarang sahabat untuk tidak boleh memukul sahabat baru yang sedang kencing, karena kalau seorang yang sedang kencing diputus kencingnya karena dipukul atau ketakutan, maka ada dua mudarat. Mudarat pertama tentunya bagi orang yang kencing, apa itu? Kencing kalau tertahan artinya tidak tuntas, bahaya enggak bagi tubuh? Bahaya enggak? Kencing kalau enggak tuntas karena mungkin ketakutan langsung terbirit-birit, otomatis tertahan kan? Padahal harusnya dikeluarkan segera. Maka mudarat bagi kesehatan orang yang kencing. Makanya kebiasaan menahan kencing juga enggak bagus. Ada mudaratnya. Yang kedua, mudarat yang kedua apa? Zahir. Kalau sahabat badui tadi dipukul ketika kencing, otomatis lari enggak kira-kira? Hah? Lari enggak kira-kira? Orang mau dipukul lari enggak? Lari. Otomatis najisnya tidak satu tempat, kemana-mana. Ya gitu. Kalau sedang dipukul lari, sedang kencing dipukul, pasti lari. Dan otomatis air kencingnya akan kemana-mana. Dan akan lebih parah lagi kan? Lebih repot lagi membersihkannya. Nah, itu satu faedah ya. Satu faedah. Termasuk mamanya kalau jenengan punya bayi di rumah, mamanya tiba-tiba ngoprok atau ngompol gitu kan, jangan diteriakkan ketika dia ngocor karena bahaya. Biarkan sampai tuntas. Selesai baru apa? Baru dicuci. Itu juga hal yang perlu diperhatikan. Dan itu mengambil pelajaran dari kisah Nabi ketika membiarkan Arab badui kencing dalam masjid. Itu faedahnya. Tapi yang menjadi syahid dalam pembahasan ini bahwa air kencing orang dewasa itu tidak kategori mughalladhah. Tidak perlu mukhaffafah, tapi apa? Mutawassithah. Ya, mutawassithah. Dan yang lainnya ya, dan contoh-contoh yang lain. Atau najis yang lain seperti najis darah, najis apa namanya, kotoran hewan, itu sifatnya mutawassithah. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang cara membersihkan najis mutawassithah itu sesuai kebutuhan. Artinya kalau satu kali cucian cukup, maka cukup. Karena ketika membersihkan najis itu harus memperhatikan mana yang terkena najis, mana yang tidak. Termasuk gini ibu-ibu ya, terutama ketika mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil yang mungkin ngompol entah di pakaiannya atau di spray, maka ketika hendak mencuci pakaian atau spray yang terkena najis anak kecil selain bayi laki-laki tadi ya, ya atau sudah lewat dari 2 tahun dan sudah makan makanan gitu kan, maka ketika pakaian ataupun spray yang terkena najis jangan langsung digabungkan dengan yang tidak terkena najis. Ini juga cara membersihkan najis. Jangan sampai apa, pakaian ataupun spray yang terkena najis digabungkan mencucinya dengan yang tidak ada najis. Itu kesalahan fatal dalam mencuci. Harusnya apa, yang terkena najis dipisahkan di tempat khusus. Juga ketika membersihkan najis yang terkena apa, pakaian yang terkena najis, maka perhatikan titik ataupun bagian yang memang terkena najis itu yang harus disiram terlebih dahulu. Pemain spray ya, spray kan panjang, yang terkena hanya bagian pojok, maka jangan semuanya langsung disiram. Bagian yang terkena najis dulu ya, dikhususkan. Nah, yang terkena najis itu yang disiram dulu, baru setelah itu apa, setelah hilang najisnya, baru apa, mencuci semuanya.
Itu juga hal yang harus diperhatikan ibu-ibu ya. Harus diperhatikan. Terutama pakaian atau spray yang terkena najis, jangan mencucinya langsung digabungkan dengan yang tidak terkena najis. Karena khawatir bercampur dengan yang lain dan khawatir tidak maksimal. Itu yang menjadi permasalahan. Ya. Jadi harus dipisahkan pakaian ataupun kain-kain yang terkena najis dan dibersihkan yang ada bagian najis terlebih dahulu, baru yang lain. Ya. Baik. Itu juga cara membersihkan najis mutawassithah. Termasuk mughalladzah sekalipun ya sebenarnya. Termasuk mughalladzah sekalipun ya, itu harus dibersihkan bagian yang terkena najis saja dulu. Bahkan mukhaffafah saja tadi kan, ketika Nabi bajunya yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI, kan Nabi hanya memercikan bagian yang mana? Yang terkena najis saja. Nabi hanya memercikan air ke bagian yang terkena najis saja, tidak ke yang lain. Sebenarnya cara seperti ini juga berlaku bagi najis mughalladzah dan juga mutawassithah. Cara membersihkan najis mughalladzah dan mutawassithah sama seperti mukhaffafah, di bagian yang terkena najis saja. Ya, kecuali setelahnya jangan mau mencuci semuanya baru. Yang jelas membersihkan pertama kali najisnya bagian yang terkena najis saja. Sisi lainnya apa? Hemat air tentunya. Hemat air. Karena menghemat air juga bagian dari perintah kan, untuk tidak israf berlebihan. Taib. Di antara jenis najis mutawassithah seperti selain dari air kencing manusia dewasa, kotorannya, darah atau kotoran hewan, termasuk umpamanya najis madzi. Madzi wadi itu bagian dari jenis najis mutawassithah. Masih ingat madzi apa itu madzi? Kan ada mani, ada mani, ada wadi, ada madzi. Sekarang kita bahas tentang madzi dulu, madzi sama wadi. Apakah madzi sama wadi itu kategori najis mutawassithah atau mukhaffafah? Jawabannya mutawassithah. Karena yang mukhaffafah tadi hanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Ya gitu. Maka selain itu termasuk apa? Mutawassithah, termasuk madzi. Apa itu madzi? Madzi itu cairan yang keluar dari kemaluan. Cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, karena rangsangan syahwat, dan biasanya keluar ketika sebelum berhubungan biasanya. Orang bilang pelumas. Madzi itu madzi, dan dia berwarna bening dan lengket. Bening dan lengket. Ini harus dijelaskan biar mudeng. Itu najis tapi mutawassithah dan harus dibersihkan. Bahkan jika madzi tersebut mengenai celana dalam, itu pun harus dibersihkan bagian celana dalamnya. Hati-hati ya, harus dibersihkan. Jika sampai apa? Mengenai apa? Celana dalam, harus dibersihkan dengan air. Di bagian yang terkenanya saja. Di bagian yang terkena, tidak perlu disiram semuanya. Karena tadi, secara umum bahwa membersihkan najis itu di bagian yang terkenanya saja. Termasuk wadi. Wadi itu apa? Kalau madzi tadi apa? Cairan yang keluar dari kemaluan, dia teksturnya encer, bukan encer apa? Lengket dan lentur seperti ingus. Kalau wadi hampir sama, cuman warnanya berbeda. Kalau madzi itu warnanya bening, kalau wadi itu kecoklatan. Dan wadi itu keluar dari juga dari kemaluan disebabkan karena sakit atau karena kecapean. Ya, biasanya orang kalau kecapean, di sebagian orang, enggak semua orang ya, di sebagian orang kadang-kadang kalau orang kecapean yang berlebihan atau karena sakit, biasanya cairan yang berwarna coklat yang teksturnya hampir sama seperti madzi itu keluar. Jadi tidak banyak sebenarnya, tidak banyak keluar. Bahkan keluarnya tidak terasa. Itu pun najis. Jenisnya apa? Mutawassithah, dan harus dibersihkan. Dan harus dibersihkan. Nah, ini madzi dengan wadi. Sekarang mani. Nah, mani. Kalau madzi, wadi itu kan keluarnya tanpa
terasa dan sedikit frekuensinya, apa sedikit yang keluar, artinya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak air kencing, dan juga tidak sebanyak mani. Kalau mani keluar itu karena rangsangan juga, dan karena apa, jima, dan keluarnya dengan muncrat dan juga dengan kenikmatan. Itu bedanya. Kalau madhi kan nggak terasa keluarnya, madhi wadi tidak terasa keluarnya. Kalau mani keluar terasa karena hubungan atau karena mimpi basah, dan frekuensi airnya lebih banyak. Dan mani tentunya warnanya secara umum warna putih seperti susu. Kalau pada sebagian orang yang mungkin bermasalah karena mungkin sedang sakit, kadang-kadang lebih dari itu, agak keruh biasanya. Tapi mani yang normal atau mani yang sehat itu berwarna seperti air susu. Ini juga harus paham ini para suami. Nah, apakah mani itu najis seperti madzi dan wadi? Para ulama khilaf. Sebagian mereka mengatakan bahwa mani itu tidak najis, dan sebenarnya mengatakan najis. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mani itu tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Aisyah, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali mendapati pakaian Nabi terkena mani karena berhubungan dengan beliau, jika mani itu kering, maksudnya mengering di bagian pakaian Nabi SAW, maka Aisyah hanya mengeriknya. Karena mani itu kalau mengering di bagian atau nempel di bagian apa, pakaian ataupun celana, mengering itu warnanya putih dan bisa dikerik. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati air mani pada pakaian Nabi dan mengering, beliau hanya mengeriknya atau mengerik dan tidak membasuh dengan air, hanya mengerik saja. Dan pakaian itu juga dipakai untuk Nabi sholat. Setelah itu apa? Nabi memakainya untuk sholat. Maka perbuatan Aisyah yang mendapati pada izar Nabi, pakaian Nabi yang terkena mani dan kering, beliau hanya mengeriknya, dan Rasul tahu itu, dan Rasul langsung memakainya untuk sholat dan tidak mencucinya atau menyuruh mencucinya, menunjukkan bahwa itu tidak najis. Tapi jika mani yang didapati pada pakaian Nabi masih basah, maka Aisyah mencucinya dengan air. Jika maninya masih basah pada pakaian dan beliau melihatnya, maka beliau mau mencucinya masih basah. Nah, wallah alam, dari pendapat itu menunjukkan bahwa jika itu kering maka tidak najis katanya, dan jika itu basah maka najis. Tapi yang jelas pendapat ini dibantah oleh para ulama bahwa mani secara umum dikategorikan najis, tapi tidak berat, tidak pula ringan, mutawasithah. Cuman praktek dari istri beliau, istri Rasulullah SAW, itu terutama Aisyah, jika mani yang ia dapat dari pakaian Nabi kering, cara mencucinya hanya cukup mengeriknya saja. Cara mencucinya hanya mengeriknya saja. Ai nafruquhu, kata Aisyah. Aku hanya apa? Mengeriknya. Farq itu mengerik. Sedangkan jika mani yang masih basah, beliau Aisyah mencuci dengan air. Wallah alam, yang jelas keduanya menunjukkan bentuk cara mencuci, walaupun berbeda tadi kan. Walaupun berbeda. Intinya kalaupun najis maka jenisnya apa? Najis mutawasithah, yang tetap harus dibersihkan. Tapi cara mencucinya berbeda kalau najis itu apa? Kalau mani itu kering, dan Nabi hanya apa? Aisyah hanya apa? Mengeriknya kalau kering, kalau basahnya dengan mencucinya. Nah, itu tentang mani ya. Adapun madhi tadi apa? Itu najis yang juga harus dibersihkan, dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan tentang madhi, kadangkala madhi itu pada sebagian orang frekuensinya lebih. Dan itu masih kategori normal ya, madhi. Orang yang sering keluar madhi itu kategori normal. Secara syahwat dia normal. Bahkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an. Ini Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, aku ini laki-laki yang sering keluar madzi.
Ini Ali bin Abi Thalib. Aku adalah orang yang sering keluar madzi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Maka aku malu untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Kenapa malu? Mertuanya. Kan pamannya dan mertuanya kan? Karena Ali kan keponakan Rasulullah. Dan juga mertua beliau karena istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu untuk bertanya hal ini kepada Rasulullah SAW. Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Aku pun menyuruh Miqdad bin Aswad untuk menanyakan tentang perihalku kepada Rasulullah SAW. Faqala, setelah mendapat jawaban dari Rasulullah tentang pertanyaan beliau melalui Miqdad ibn al-Aswad, kata Nabi, maqala fihi al-wudu. An yaghsila dhakarahu wa yatawadda. Jadi cukup orang yang terkena madhi dan madhi, nah madhi dan madhi cukup membersihkan bagian kemaluan yang terkena madhi dan wudu sudah cukup. Tapi kalau mandi tidak, sebenarnya mengatakan bahwa mandi termasuk najis berat, tapi saya katakan tidak, najis mutawasitah mani. Dan orang konsekuensi orang yang keluar air maninya entah karena mimpi basah ataupun karena hubungan, maka apa? Harus mandi. Dan sebelum mandi dia membersihkan kemaluan dari apa? Dari mani-mani atau sisa-sisa air mani harus dibersihkan. Nah, tidaklah sisa-sisa air mani yang melekat pada kemaluan menunjukkan itu harus dibersihkan karena najis. Karena najisnya. Dan mandi setelahnya. Berwudu baru mandi wajib. Itu tentang mani ya, tentang mani. Maka berbeda tentunya. Walaupun wallah alam jenis najisnya kategori sama. Artinya mani madzi sama mani wa mani madzi wadi itu kategori jenis sama mutawasithah. Cuman cara membersihkan berbeda-beda. Kalau mani dan wadi cukup membersihkannya dan wudu gitu kan. Salat. Tapi kalau mani tidak cukup membersihkannya. Membersihkannya ya, berwudu ya dan mandi wajib. Baru salat. Ada sedikit perbedaan gitu kan. Tapi jenis najis sama mutawasithah. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Jenis najis apa? Mutawasithah. Itu pertengahan, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Meskipun tadi saya katakan Ibnu Taimiyah tetap berpendapat tidak najis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini namanya khilaf di antara para ulama. Dan ini tiga kategori jenis najis ya. Dan termasuk cara membersihkan saya jelas secara umum. Berikutnya kita akan membahas tentang tathiru juludil mayitah ghairul kalbi wal khinzir. Cara membersihkan kulit bangkai hewan selain babi, anjing dan babi. Selain anjing dan babi. Dan tadi kita sebutkan bahwa bangkai itu kategorinya apa? Najis kan? Bangkai kategori najis. Meskipun hewannya hewan halal dimakan. Dan kategori hewan yang dihukumi najis karena mati bighairi zakatin. Matinya tanpa disembelih syar'i. Jadi ada kambing, sapi, umpamanya. Matinya bukan karena disembelih syar'i, maka dihukumi najis dan dihukumi bangkai dan najis. Seperti contoh gimana? Umpamanya kambing, sapi mati sakit, kan tidak sempat disembelih, maka dia bangkai dan najis dan haram untuk memakai bangkai kan? Atau disembelih tapi dengan tidak cara syar'i, maka meskipun bahasanya disembelih tapi tidak dengan cara syar'i maka dihukumi bangkai. Contoh bagaimana? Contoh umpamanya ada orang yang nyembelih kambing hanya ditusuk bagian leher sini umpamanya pakai dengan besi umpamanya. Maka itu apa? Meskipun dia menamakan disembelih tapi tidak syar'i karena yang menyembelih syar'i itu bukan seperti itu. Menyembelih syar'i apa? Dengan memutus tiga saluran.
saluran pernapasan, saluran makanan dan minum gitu kan, tiga. Maka tiga salurnya harus diputus dan itu menyembelih syar'i dan membaca bismillah sebelum mengeksekusi. Paham? Jadi menyembelih syar'i itu apa? Sebelumnya membaca bismillah. Yang kedua, ketika memutus, ketika menyembelih, memutus tiga saluran ini, memutus bukan hanya kena sedikit ya. Kalau mengena sedikit tidak putus, tidak termasuk. Jadi harus putus tiga saluran ini, harus putus. Ingat, tiga saluran, bukan lehernya ya. Dan tidak boleh memutus leher sebelum dipastikan mati. Karena sebagian tukang jalan kadang-kadang gak sabar. Betul, dia telah memutus tiga saluran. Tapi jika hewan itu belum mati, jangan diputus bagian tubuhnya. Entah kakinya, entah kepalanya biasanya kan. Jika diputus bagian tubuhnya sebelum dipastikan hewan itu mati, meskipun disembelih dengan syarat syar'i, maka dihukumi bangkai. Hati-hati itu. Hati-hati. Makanya bagi para tukang jaga biasanya nggak sholat biasanya. Rata-rata. Apalagi kalau lihat tukang sembelih ayam di pasar tuh ngeri. Wur-wur lempar-lempar semua. Allahu Akbar. Jadi mati tanpa disembelih syar'i. Jadi kalau disembelihnya tidak syar'i berarti bangkai. Kalau syar'i maka tidak dihukumi bangkai. Kayak gitu. Paham ya? Tip. Jadi ada hewan yang apa namanya? Yang bangkainya, maksudnya hewan yang asalnya halal dimakan. Kan kayak kambing, sapi kan halal dimakan secara hukum asal. Tapi ketika mati, mati karena jadi bangkai, ya. Sebagian mengatakan bahwa jika itu mati bangkai maka tidak boleh dimanfaatkan apapun. Sebagian mengatakan boleh, tapi dengan cara khusus. Kan secara umum bahwa apapun dari bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Dan itu pendapat yang diambil para ulama. Tapi sebenarnya mengatakan boleh selama hewan itu asalnya halal dimakan. Berarti apa? Seperti kambing, sapi, kerbau, rusa. Nah, kalau babi enggak termasuk kan? Babi, anjing enggak termasuk. Paham? Anjing, babi meskipun disembelih syar'i halal apa haram? Hah? Anjing, babi disembelih syar'i halal apa haram? Tetap haram. Kenapa? Karena hukum asalnya haram. Termasuk bolehkah memanfaatkan kulit babi yang telah mati? Boleh? Tetap haram hukumnya, enggak boleh. Nah, sebagian mengkiaskan bahwa bagaimana jika hewan yang asalnya halal dimakan, tapi dia telah keburu jadi bangkai, maka pendapat ulama mengatakan bahwa tidak boleh apapun, karena dihukumi bangkai, badan bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Tapi sebagian boleh, itu pun hanya kulitnya. Dengan cara khusus tentunya. Dengan cara apa khusus? Dengan istilah apa? Ad-dibagh. Dengan nama membersihkan kulit bangkai hewan yang halal dimakan dengan cara dibagh. Dibagh itu bahasa kita disamak. Bagaimana cara mendibagh hewan, kulit hewan dari bangkai? Yaitu apa? Nasa'a rutubatil jildi allati yufsidu ibqa'uha. Dibag atau kulit hewan disamak itu caranya apa? Dengan menghilangkan bagian yang basah pada kulit hewan. Apa maksudnya lemak? Hewan itu kan kalau kulitnya, kalau kita kuliti hewan ya, kan ketika dikuliti kan pasti ada yang terbawa atau bahasanya katut pada kulit hewan. Apa biasanya? Lemak kan gitu. Kan gitu, apalagi sebagian orang yang mungkin kurang lihai dalam menguliti hewan, kadang-kadang kan jangan kelemak, daging aja ke bawah biasanya nempel, kadang-kadang tipis karena ada yang nempel. Nah, bagian yang basah-basah pada kulit hewan harus dihilangkan. Dan itu ada proses cara menghilangkannya. Sebagian mengatakan dengan dijemur terlebih dahulu. Dijemur. Diterik matahari. Sehingga bagian yang basah dari kulit itu apa? Meleleh biasanya. Atau bagian kulit yang asli mengering sehingga mudah untuk dihilangkan. Rutubatul jildi, ya bagian basah dihilangkan. Karena bagian yang basah itulah yang mengakibatkan kulit itu rusak.
jika tetap ada kulit itu rusak, maka cara memanfaatkan atau mengambil kulit asli hewan supaya tetap awet dengan dihilangkan bagian yang basahnya seperti apa, daging yang menempel ataupun lemak-lemak gitu kan, ya entah dengan cara dijemur atau sebagian mungkin dengan cara dibakar biasanya. Kalau mungkin di era sekarang mungkin sebagian dengan open biasanya, mungkin open sehingga memanas kan, meleleh gitu ya, baru dikerik. Ya. Kemudian dicuci lagi sampai betul-betul hilang bagian yang basah pada kulit dan tersisa kulit yang asli. Dan kulit asli itu kan kering. Nah, ketika sudah kering maka dibersihkan yang tersisa-sisa sampai betul-betul bersih, baru dijemur kembali atau dikeringkan kembali sampai betul-betul tinggal kulit asli yang ada. Maka kulit tersebut barulah boleh dimanfaatkan untuk bejana atau untuk girbah dan yang semisalnya, karena telah suci. Dan itu cara mensucikannya. Cara mensucikan apa? Kulit bangkai hewan yang halal dimakan pada aslinya. Berarti jika memanfaatkan kulit yang masih ada lemaknya dikategorikan najis? Jawabannya iya. Jika memanfaatkan kulit yang masih ada lemaknya itu dihukumi najis dan tidak boleh dimanfaatkan, entah untuk minuman atau sebagainya, tidak boleh. Harus dengan dihilangkan bagian yang basah tadi. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW di riwayat Imam Muslim, "Idza dzubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit telah disamak, maka telah suci, telah bersih. Berarti boleh untuk tempat air minum, boleh untuk menulis mushaf Al-Qur'an di zaman dulu kan gitu. Orang-orang zaman dulu kan menulis mushaf itu melalui di atas kulit-kulit yang sudah disamak. Karena apa? Tidak najis. Atau untuk menulis ilmu, atau untuk sajadah, bisa jadi bisa. Orang dulu kan memang memanfaatkan kulit untuk berbagai hal ya. Orang dulu memanfaatkan kulit hewan itu untuk berbagai manfaat, untuk bejana, untuk girbah. Bahkan saya pernah melihat bahwa ada jenis-jenis tersendiri ketika kulit itu dikeringkan. Nama-namanya maksudnya, saya agak lupa namanya, itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama ya. Sebentar, coba saya lihat hadisnya. Bukan hadis, ini perkataan para ulama sebenarnya. Penamaan jenis kulit untuk barang tertentu itu beda-beda. Sebentar, semoga masih ada. Tapi para jemaah kayak gak ketemu. Jadi ada penamaan khusus orang-orang dahulu, jika kulit yang sudah disamak dijadikan ini namanya ini, dijadikan ini namanya ini, itu beda-beda sesuai dengan manfaat yang digunakan ya. Kalau digunakan untuk alas kaki namanya khuf gitu kan, itu beda-beda. Jadi mungkin lain kali kalau ketemu. Saya pernah nyimpan, lupa di mana. Tapi yang jelas kulit atau bangkai dari hewan yang halal dimakan boleh dimanfaatkan dengan cara disamak atau didibag, yaitu menghilangkan bagian yang lembab atau basah pada kulit tersebut, dan yang tersisa hanya apa? Kulit asli. Kulit asli baru boleh dimanfaatkan dan suci. Karena Nabi mengatakan idza dzubiqal ihabu faqad tahura, jika kulit hewan sudah dikeringkan dalam artian dihilangkan lama-lamanya, maka faqad tahura, dia telah suci, dihukumi suci. Berarti boleh dimanfaatkan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang
yang kategorinya ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan karena ringannya. Ada beberapa hal yang hakikatnya najis tapi dimaafkan karena ringannya. Contoh, yang pertama, rasyasul bauli al-basit alladzi la yudrikuhu tarfu al-mu'tadil idza asaba thawbi awil badan. Sawa'an kanat najasatu mughalladha am mukhaffafa am mutawassita. Yang pertama kategori najis tapi ma'fu. Ma'fu itu apa artinya bahasa kita? Dimaafkan. Kategori dimaafkan lah intinya gitu bahasa kita, ma'fu itu dimaafkan. Berarti tidak berdosa jika dibiarkan maksudnya. Apa saja? Yang pertama rasyasul baul, percikan air kencing. Percikan air kencing. Umumnya orang kencing kan kadang-kadang kalau di tempatnya keras, kadang-kadang ada percikan kan, teman. Sampai pun di toilet kan, kadang-kadang ada. Sampai pun jongkok kadang-kadang ada. Apalagi umumnya maaf antara toilet itu antara keramik itu enggak rata. Kadang-kadang itu yang bikin mercik. Ya kan? Atau karena maaf derasnya air kencing. Itu kadang-kadang bisa ada percikan. Nah, jika ada percikan air kencing yang sifatnya ringan, tahu ringan, ringan itu kan apa? Ringan itu ya enggak kelihatan, sedikit sekali gitu. Maka percikan air kencing itu kategorinya ma'fu. Jika mengenai pakaian ataupun mungkin celana bagian bawah kan mungkin enggak sempat dinaikkan karena merasa mungkin karena insyaallah agak jauh mau ya. Tapi ternyata ada masalah yang terpecik yang mercik dan dia mungkin enggak kelihatan, tapi ringan. Para ulama mengatakan ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Meskipun jika dia mengetahuinya, maka minimal diusap dengan tangan yang basah ke bagian tersebut. Itu ma'fu. Rasyasul baul, percikan air kencing. Sama halnya, ini kategorinya, ini nggak harus air kencing ya, najis umum lah, najis secara umum. Kan bisa jadi darah juga bisa jadi kan, darah juga bisa jadi dan sebagainya. Dan ini tiga kategori, entah itu dari najis mughallazah, atau mukhafafa ataupun mutawassithah sama. Jika itu ringan percikannya maka ma'fu dimaafkan. Yang kedua, al-yasiru minad dam wal qayh wa damul baraghis wa na'imiz dzubab. Ai najasatuhu lama lam yakun dhalika bi fi'lil insan wa ta'amudihi. Yang ketiga, sesuatu yang ringan dari darah, nanah, ya sesuatu yang ringan, maksudnya terkena ringan bagian dari darah, nanah, wa na'imudz dzubab ataupun apa ya, kotoran lalat. Apalagi lalat kan umumnya lalat kemana hinggap? Lalat umumnya hinggap kemana? Tempat-tempat kotor kan najis secara umum biasanya. Jika anda pakaianmu ataupun kulitmu dihinggapi lalat yang mungkin secara umum lalat itu kan hinggap di tempat-tempat najis, apakah pakaian atau tangan ataupun bagian tubuh yang dihinggapi lalat itu harus dibersihkan? Jawabannya tidak. Kategorinya ma'fu, ringan. Kategori apa? Ma'fu. Atau terkena darah dikit-dikit, ma'fu, mau yang dikit begini sudah hilang, maka ma'fu, tidak perlu dibersihkan seperti najis umumnya, tidak perlu. Atau nanah mamanya, mamanya jenengan ada nanah sedikit cuk keluar kan kecil, maka apa? Ma'fu. Tapi kalau banyak enggak ya, mamanya kayak apa namanya, udunen apa, bisul ya kan banyak biasanya, maka itu katanya tidak ma'fu karena banyak. Ya, nanah dari bisul kan biasanya banyak frekuensinya, maka itu tidak ma'fu, harus dibersihkan. Ya, atau orang yang tetanus semuanya kan sampai bisa keluar nanah banyak, itu tidak ma'fu, harus dihilangkan. Tapi kalau kecil sedikit, maka apa? Itu ma'fu, dimaafkan, tidak masalah. Atau tadi apa? Kotoran lalat sebagainya, maka itu tidak masalah. Karena secara umum itu di luar perbuatan kita. Iya kan, seram itu di luar perbuatan, kayak lalat hinggap itu kan di luar perbuatan kita, atau mungkin terpecik ataupun ada keluar sedikit ketekena berdarah, maka tidak masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, damul waqaihun wal juruh walau kana kathiran
syaritu syaritatun an yakuna minal insani nafsih wa an ya wa an la yakuna bi fi'lihi wa ta'ammudihi wa an la yujawizu mahallahul mu'tad wusuli ilaihi. Yang ketiga, kategori nanah darah yang keluar dari apa? Dari luka, dan banyak jumlahnya. Ini termasuk ma'fu, tapi dengan syarat. Kalau tadi kan yang kedua kan ringan kan. Yang ketiga, darah nanah yang keluar dari luka tubuh meskipun jumlahnya banyak, ini ma'fu, tapi dengan syarat. An yakuna minal insani nafsih, nanah dan darah itu darahnya sendiri, bukan darah orang lain. Paham? Maksudnya karena luka ya, luka keluar darah, besoknya keluar nanah juga yang tidak sedikit, bahkan mungkin terlihat banyak. Maka apakah ini ma'fu? Iya, dengan syarat. Syarat pertama apa? Itu darah dan nanahnya sendiri, dari tubuhnya sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, wa an la yakuna bi fi'li wa ta'ammudi, itu karena bukan perbuatan sendiri dengan sengaja. Ya, luka kan enggak sengaja, mungkin karena apa-apa sebagainya. Bukan melukai sendiri seperti orang-orang Syiah kan di acara-acara kan, itu melukai sendiri, itu sengaja. Maka tidak boleh dan hukumnya najis. Dan juga wa an la yujawizu mahallahul mu'tad, darah yang keluar tidak keluar kecuali di tempat yang memang apa? Ada lukanya. Dan tidak sampai kemana-mana, artinya mau yang kalau lukanya di tangan sini, maka hanya sekitar tangan saja. Maka secara umum tidak najis, kalau memang bisa dibersihkan, tapi tidak najis. Tapi tadi punya sendiri. Atau juga karena peperangan gitu kan? Sebagian pernah riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah ketika dalam peperangan, beliau terkena tombak, bukan tombak apa namanya, anak panah di bagian punggungnya, dan tentunya bercucuran darah. Tapi darah sendiri kan, dan bukan perbuatan sendiri, perbuatan musuh. Maka ketika itu Umar menyuruh para sahabat untuk mencabutnya ketika dia sholat. Maka Umar akhirnya sholat dan menyuruh para sahabat untuk mencabut ketika sholat. Nah, tidaklah perbuatan Umar yang melakukan demikian ketika darahnya keluar bercucuran dan banyak gitu kan, menunjukkan tidak najis karena darahnya sendiri, karena darahnya sendiri dan bukan perbuatan sendiri. Maka ini kategori ma'fu, ya. Darah sendiri kan ya, darah sendiri, bukan darah orang lain. Yang keempat, rausud dawab alladhi yusibul hububa athna'a dirasatiha wa rausul an'am alladhi yusibul laban alladhi yusibul labana athna'a alhalb ma lam yakthur fayughayyirul laban. Yang keempat adalah kotoran hewan ternak yang mengenai umpamanya apa? Hubub, tepung. Ada kotoran hewan ternak mungkin terpercikkan ataupun ada apa ya, terlempar kotoran hewan mengenai tepung atau mengenai hal-hal yang suci umpamanya. Athna adirasati, ketika dia mungkin apa ngompain hewannya kan? Kan biasanya namanya hewan kan biasa kan. Terutama bagi para peternak itu kan seperti itu. Atau apa namanya, kotoran mengenai air susu umpamanya, kayak apa, susu kambing, susu sapi ketika diperas ya kan, diperah gitu kan, kadang-kadang kan berontak. Dan contoh sapi ya, ketika diperah kan berdiri, dan biasanya sapi ketika berdiri diperah itu kan tahu ekornya kan biasanya gerak-gerak kan, dan otomatis kalau ekornya itu kan ketika depak kan pasti mengenai apa? Kotoran-kotoran dia sendiri. Kakinya juga kadang-kadang kan. Ya kan itu. Maka ketika air susunya diperah, umpamanya tiba-tiba apa? Ekornya bergerak dan itu ada najisnya masuk ke air susu yang ia perah. Jika itu ringan maka tidak masalah. Dengan catatan tidak merubah warna susu. Berarti kalau merubah banyak apa sedikit? Nyemplung momen tiba-tiba harus di habis diperah, digeser dikit ke belakang, tiba-tiba apa? Nelek, keluar kan? Besar, nyemplung. Itu merubah, maka tidak termasuk ma'fu ini. Karena banyak, kan? Ini tidak ma'fu. Apalagi sampai berubah warnanya putih, jadi apa? Jadi kehitam-hitaman. Karena letong sapi, momen. Maka ini jadi apa? Jadi najis dan tidak boleh. Tapi kalau sedikit,
tidak merubah warna atau pula apa namanya aroma, maka dia dihukumnya apa? Halal dan tidak najis. Tapi kalau seandainya umpamanya gini, seandainya umpamanya ini kan kadang-kadang gini, kadang-kala dan seringkali, bukan kadang-kala, hewan itu kan kalau duduk itu kan pasti bokongnya ataupun kulitnya nempel ke najis, kotornya sendiri kan, dan lama-lama mengering kan. Nah, bisa jadi ketika dia memeras air susu, bagian yang mengering di tubuhnya itu bah merupul, apa merupul bahasanya, merupul tuh berterbangan mengenai di atas susu. Kalau bisa dihilangkan maka dihilangkan, tapi kalau sudah tenggelam itu ringan maka tidak masalah. Tapi biasanya umumnya para pemerah susu yang paham, dia sebelum dimasuk ke tempat khusus, dia di apa namanya disaring lagi biasanya, sehingga kotoran-kotoran ataupun apa endapan-endapan yang memang tidak bagus akan tersaring, sehingga yang disaring betul-betul murni itu apa susu. Itu yang paham ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang yang enggak mau peduli kan, dan itu tetap dijual juga kan. Nah, tapi ini kalau ringan tidak masalah. Kalau ringan tidak masalah, bahkan tidak merubah aroma ataupun warna dari susu tersebut. Yang kelima, kategori ma'fu, yang dimaafkan dari jenis najis, warautsus samak fil ma'i ma lam yataghayyar, kotoran ikan pada air, terutama air yang tergenang ya. Bak mandi biasanya kan orang kadang-kadang bak mandinya dikai iwa kan. Iwa cupang, iwa opo, iwa apa? Yang kecil-kecil biasanya kan. Apa istilahnya? Hah? Ya kan kecil biasanya. Nah, kan kotoran itu kan secara umum najis, meskipun bangkai ikan tidak najis. Tapi sudah orang mengatakan kotorannya apa? Najis. Wallah alam. Maka kotoran hewan, maafkan, bukan hewan, ikan, maafkan. Kotoran ikan yang bercampur pada tempat yang dimana ikan itu berdiam diri, dan umumnya tempat yang tergenang ya, kalau mengalir maka tidak dipermasalahkan, karena air yang mengalir meskipun ada najis maka tidak dihukumi najis. Seperti air sungai itu tidak najis karena mengalir, air laut. Tapi kalau airnya tergenang, apalagi kurang dari 2 kulah gitu kan, maka kotoran ikan di sini apa? Jika tidak sampai merubah warna air asli maka tidak najis, dan tidak merubah rasa air ya, maka tidak najis. Meskipun tadi saya katakan bahwa sebagian orang mengatakan bangkai ikan itu tidak najis, termasuk kotorannya, wallah alam. Maksudnya apa? Kotoran ikan bandeng. Kenapa orang? Kotoran ikan bandeng, ikan gereh. Kadang-kadang pahit-pahit apa ngono ya? Apakah najis? Bang mengatakan tidak najis karena bangkainya saja dihukumi tidak najis. Apalagi kotorannya, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Makanya seperti contoh ya, seperti contoh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan banyak sekali kotoran burung kan. Kotoran burung. Ya. Yang sifatnya apa? Di tempat tertentu, maka sebagian orang di sana kalau kotoran itu hanya sedikit maka tidak masalah. Atau tadi kotoran burung-burung merpati sebagainya yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya. Karena masya Allah di Timur Tengah itu burung-burung itu di tempat-tempat masjid-masjid umumnya apa tidak diusir, apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak boleh, karena masalah hukum tidak boleh. Jenengan ketika di sana meskipun tidak sedang umroh nggak boleh ada burung, nggak boleh, terlarang. Apalagi sedang umroh terlarang, tidak sedang umroh pun tidak boleh. Makanya masya Allah burung-burung sana itu surganya, Mekah Madinah itu surganya burung. Kadang-kadang itu toap, itu burung-burung walet itu toap itu biasanya berbagai jenis. Karena masya Allah syariat menjadikan orang yang berada di tanah haram tidak boleh mengusir hewan-hewan. Berburu apalagi, mengusir aja gak boleh. Mengusir kan, mengusir, gak boleh. Apalagi berburu, gak boleh. Sampai hewan itu keluar dari tanah haram baru boleh diburu. Sampai keluar dari tanah haram terbang ya. Memang burung di tanah haram, gak boleh diburu, gak boleh diusir. Tapi ketika burung itu terbang keluar tanah haram, baru boleh. Ngincar burung mamanya. Sampai keluar tanah haram, tembak, boleh. Tapi selama tanah haram gak boleh.
Itu peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya burung sana jina-jina itu. Biasa ketemu manusia. Ya. Kemudian yang keenam, mayusibu thawbal jazar minad dami malam yaksur, darah yang mengenai para penjagal. Para tukang jagal kan tiap hari bersentuhan dengan darah kan, atau karena menyembelih, sehingga jika darah dari sembelihan yang ia sembelih nyiprat ke bagian pakaiannya ataupun badannya, jika itu ringan ya, maka ma'fu, dimaafkan. Karena yang para tukang jagal khusus biasanya apa? Pakai pakaian khusus biasanya, sehingga ketika dia melepas, dia tidak, pakaian aslinya tidak terkena najis. Itu yang pandai ya, ya. Termasuk orang yang menyembelih dengan ilmu, kadang-kadang cipratan darah yang mengucur itu tidak sampai ke atas, hanya ke bawah. Makanya ada trik ketika orang nyembelih, kenapa dari atas ke bawah? Di antara hikmahnya karena supaya apa? Darah yang ngocor dari hewan itu apa? Ke bawah, tidak ke atas. Tapi kalau biasanya kadang ke atas juga muncrat. Bahkan sebenarnya orang kadang-kadang saya pernah lihat ya, mungkin kayak amatir baru nyembelih, mukanya kena darah semua. Maka jelas itu tidak ma'fu karena banyak, harus dibersihkan. Ya, bahkan jika harus mandi maka mandi kan itu. Yang ketujuh, ad-damu alladhi 'alal lahm, darah yang menempel pada daging. Kan darah yang ngocor ketika disembelih itu kan haram hukumnya. Haram hukumnya. Meskipun hewan-hewan itu halal. Ya, entah itu sapi, kambing, rusa, sebagainya, enggak boleh. Meskipun sebagian orang-orang jahil kadang-kadang apa? Ditampung, dibekukan, dijual di pasar. Mirip ati gitu. Namanya marus orang bilang ya. Hah? Ningkannya apa jenengnya? Didih apa? Dedeh. Dideh. Hah, saren udah beda. Tapi kan sama kan, itu darah yang dibekukan, tetap apapun jenengnya, apapun namanya, jika itu dari darah yang mengocor dari hewan ketika disembelih, haram hukumnya meskipun dilabeli macam-macam. Paham? Apapun namanya, selama itu dari darah yang dikocor dari hewan ketika disembelih, haram hukumnya dimakan. Dicicipi aja enggak boleh. Nah, kadangkala ada darah yang sisa di daging. Biasanya di sela-sela tulang ya, tulang iga biasanya kadang-kadang ketika mungkin ketika di apa ketika dicuci sudah betul-betul bersih. Tapi ternyata ketika dimasak ada yang sedikit menggumpal. Maka jika kecil maka tidak masalah. Ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau banyak enggak boleh. Yang dikecualikan kan darah yang halal itu apa? Al-kabid wa tihal. Hati dengan limpa. Itu kan aslinya daging. Daging, darah. Cuman itu bawaan dari apa? Penciptaannya. Hati itu kan aslinya dari darah. Darah yang beku. Tapi itu bawaan dari penciptaannya gitu kan. Allah yang menciptakan melalui seperti itu. Maka itu halal. Dan dia bukan darah yang mengalir kan. Darah yang sudah membeku. Dari penciptaannya, Allah menciptakannya. Tihal, tahu tihal? Kan kalau kabid itu apa namanya? Hati, kalau tihal itu apa? Orang bilang apa namanya? Apa? Paru ataupun limpa. Ini kan dari darah-darah juga asal apa penciptaan itu. Maka ini tidak masalah, ini yang dikecualikan. Tapi jika ada darah yang menempel dari sela-sela tulang sebagainya, maka itu tidak masalah jika ringan. Tapi jika banyak maka tidak boleh, harus dibersihkan. Makanya orang-orang yang mau, ibu-ibu yang mau masak daging ataupun ayam, harus dibersihkan betul-betul sisa-sisa darah yang ada di sela-sela tulang itu. Yang ke-8, famutifli al-mutanajis bil-qai'i idha akhada fadi ummah, mulut anak kecil yang mungkin terkena najis karena muntah itu najis. Idha akhada fadi ummi, jika mungkin ketika dia muntah langsung apa? Mimi umminya, nenen, mengenai apa? Susu ibunya. Maka jika itu
sedikit maka ma'fu. Jika banyak maka dibersihkan dulu, baru ia memberikan apa ASI kepada anaknya. Yang kesembilan, ma yusibul insanu min tinis syari', apa yang terkena pada pakaian ataupun tubuh seseorang ketika berjalan, dia terkena kotoran yang ada di jalanan, kena percik tanah ataupun air yang tergenang di jalan, ya, mengenai apa namanya pakaiannya atau mengenai tubuhnya, maka tidak masalah, ma'fu. Jika itu apa, ringan, ma'fu, dimaafkan. Tapi jika banyak, ya harus dibersihkan. Paham ya? Jika itu banyak, maka harus dibersihkan. Apalagi di musim penghujan, kadang-kadang yang pakai motor kan, kadang-kadang dia sudah hati-hati, atau hujan telah reda, tapi sisa genangan air di jalan masih banyak, tiba-tiba mobil lewat, set, mengenai pakaiannya apa. Jika itu ringan, atau mungkin dia melihat itu di jalan, maka tidak masalah. Bang Sebenarnya mengatakan, banyak pun tidak masalah, karena ketika jatuh ke bumi secara umum dan itu bukan tempat najis, maka ma'fu. Dan umumnya jalan kan bukan tempat najis ya, kecuali jalan itu atau genangan air itu ada bangkai tikus biasanya. Karena banyak zaman sekarang orang-orang buang bangkai tikus di mana? Di jalan kan gitu. Ustaz, apakah boleh buang bangkai tikus di jalan secara syar'i? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Buang bangkai tikus di jalan secara syar'i boleh enggak? Kita bicara syar'i, boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Ingin enggak boleh? Karena bangkai harus di apa? Dihilangkan dari lalu lalang orang. Tapi kan lama-lama kan kelindes, nanti kering. Secara hukum tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Meskipun lama-lama ngeri, tidak boleh. Karena meskipun mering, kadang-kadang kena hujan, genangan air tercipat, itu najis. Meskipun secara umum dihukumi tidak masalah, tapi hukum asal yang membuang bangkai di jalan tidak boleh. Kecuali bangkai cecak, enggak masalah. Karena tidak seperti bangkai tikus. Ya, cecak jangankan ya, di pinggir aja mengering langsung enggak kelihatan. Nah, wallahu alam. Ya, tidak boleh. Karena itu bagian dari apa? Merintangi jalan. Jenengan kalau di jalan ada tikus, mau enggak ngelindes? Ya, saya tanya kepada jenengan. Di jalan ada tikus. Kendaraan jenengan mau enggak ngelindes itu tikus? Jawab dengan jujur. Enggak mau kan? Enggak mau. Dan saya kira yang melempar tikus, kalaupun dia mendapati, saya kira enggak mau juga. Oleh orang-orang yang sering melempar tikus ke jalan, bangkai itu kan, saya kira kalau dia berkendaraan, dia juga enggak mau melindas itu tikus. Dan itu fitrah. Fitrah bahwa manusia itu tidak suka dengan najis. Iya kan? Fitrah. Nah, kan hukum asal tidak boleh. Terlarang membuang bangkai di jalanan. Yang ke-10, al-maytatu allati la nafasa laha sa'ilatun ay la dama laha min nafsiha idza waqa'at fi ma'in kadzubabi wan nahli wan namli syaritatun an taqa'a bi nafsiha wa lam taghayyar al-ma'u alladhi waqa'at fihi. Yang ke-10, bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir pada dirinya. Bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir pada dirinya. Jika terkena atau jatuh kepada sesuatu yang cair, air sebagainya. Mau air ember mamanya sebagainya. Ya, mau ada apa? Bangkai cecak. Kan cecak ada darahnya enggak? Darah ngalir enggak cecak? Hah, cecak ada darah ngalir enggak? Enggak ada. Apalagi tawon, apalagi yang tidak, yang hewan yang tidak ada darah yang mengalir, serangga, jenis serangga nggak ada kan? Kalau kayak kambing jelas sebenarnya ngucur darahnya banyak gitu kan? Tapi hewan-hewan yang kering yang tidak ada darah mengalir seperti cecak, apalagi tokek, ada nggak tokek? Pernah
Enggak ada darah mengalir saya kira. Ada darah tapi enggak mengalir, ada darah tapi tidak mengalir. Pakai kalau dibunuh kan ada darahnya tapi enggak mengalir. Apalagi? Biasanya hewan-hewan kecil memang, hewan-hewan kecil. Hah? Lalat, nyamuk, belalang, belalang apa lagi belalang? Halal. Apalagi? Laron. Apa? Bunglon, ya. Bunglon ada enggak darah mengalir? Kayaknya enggak ada ya. Bunglon ya. Oh, bunglon kan bunglon. Mirip iguana, kalau iguana kan lebih besar, bunglon lebih kecil. Iguana kecil. Apa lagi? Pokoknya yang hewan yang tidak ada darah mengalir padanya, jika bangkainya kejatuhan ke air, ya, entah air di ember namanya, para mengatakan maafu, dimaafkan, tidak najis. Tapi dengan syarat tadi, tidak merubah aroma air dan warna air. Kalau ternyata jatuh umpamanya kan, apalagi jatuhnya biasanya masih baru jadi bangkai gitu kan, baru mati. Kan lama-lama membusuk gitu kan. Meskipun enggak ada darah tapi lama-lama membusuk dan merubah rasa air, maka jadinya najis. Tapi kalau tidak merubah enggak masalah. Paham ya? Kalau tidak sampai merubah warna, aroma, maka tidak najis. Tapi kalau merubah maka dihukumi najis. Kalau seperti apa? Seperti lalat, lebah, semut, itu termasuk hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir pada dirinya. Jika kejatuhan maka tidak masalah. Ya, meskipun bangkai ya, meskipun apa telah jadi bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana jika lalat mengenai air minum? Dilep ke, ditenggelam ke, ya itu yang terdapat pada sunnah dan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang lalat yang hingga pada minuman. Maka Nabi memerintahkan ketika lalat hingga pada minuman, bangkai kan, bangkai, karena kalau hidup kabur lagi kan, ya gitu, bangkai lalat jika jatuh ke minuman, maka Nabi menyuruh untuk menenggelamkan seluruhnya. Kata Nabi, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum." Bahkan hidup sekalipun ya, hidup sekalipun ya. Kadang-kadang ada sebagian orang ketika sini mungkin tempat jatuh tapi masih hidup. Tenggelamkan semuanya. Nah, kata Nabi, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu." Jika lalat hinggap di bejana salah seorang di antara kalian, falyaghmishu kullah, tenggelamkan seluruhnya. Tenggelamkan seluruhnya. Thumma yatrahu, kemudian setelah itu apa? Dibuang, diambil, dibuang. Ya. Fa inna fi ahadi janahaihi syifaun wa fil akhri da'an. Sesungguhnya pada lalat itu salah satu sayapnya adalah syifa, penawar, dan satunya penyakit. Maka cara menetralkannya apa? Dengan menenggelamkan seluruhnya. Dan air minum yang boleh diminum. Dan kalau air wudu boleh untuk berwudu. Itu ya, air minum, kalau itu air minum boleh untuk diminum, dan kalau itu air untuk wudu boleh untuk berwudu. Intinya seperti itu, berarti ma'fu kan, tidak kategori najis, ma'fu. Barakallahu fikum. Sekali demikian, insyaallah nanti pembahasan berikutnya tentang adab buang hajat dan istinja. Bab berikutnya kita bahas tentang adab buang hajat dan istinja. Dan setelah itu mungkin kita akan membahas tentang haid dan nifas. Ini bagi ibu-ibu penting ini, tentang haid, nifas, tentang kehamilan insyaallah taala. Bagi laki-laki penting enggak haid nifas? Penting. Enggak bagi laki-laki. Penting, ditanya istrinya bingung ini. Ayo. Apalagi baru mau nikah. Belum nikah juga istrinya penting ya. Ada pertanyaan? Monggo. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Coba mic-nya deketin, mic-nya deket, dideketin mic-nya. Terkadang, iya terkadang. Iya, jadi pada saat ngepel, padahal sudah disapu, terus kemudian ada semut, Ustaz.
Enggak, insyaallah. Tidak, insyaallah. Tidak. Artinya bahkan semut-semut di rumah Allah, alam semut-semut di rumah yang sudah diusir tapi enggak mau pergi-pergi. Artinya dan jangan merasa terganggu, maka diusir jika tidak mau, maka enggak masalah dibunuh. Allah alam sebab. Jika tidak mau pergi ya. Maka usahakan dipergi, mungkin disapu suruh pergi. Datang lagi, sapu lagi. Masih susah. Ya, berarti kan artinya apa? Kita terdolimi atau risih dengan itu. Maka ditutup aksesnya. Kapu baru apa kapu ajaib enggak masalah insyaallah. Insyaallah tidak masalah. Ya, barakallahu fikum. Yang lain? Kik apa? Kikil. Ah. Kalau kikil itu bolehnya dari hewan yang masih apa dari hewan yang disembelih, bukan dari yang telah mati. Artinya kalau jeneng mau mengkonsumsi kikil, pastikan kikil itu dari hewan yang sudah disembelih, bukan yang sudah jadi bangkai. Karena kalaupun jadi bangkai kan bolehnya dimanfaatkan tapi setelah disamak, itu pun bukan dimakan. Iya kan? Kulit yang disamak itu kan bukan untuk dimakan tapi untuk dimanfaatkan manfaatnya, bejana sebagainya. Tapi kalau untuk dikonsumsi dari hewan yang sudah disembelih, jika bangkai maka tidak boleh. Wallahualam. Ya. Yang lain? Karena besok nanti kita masuk bab istinja, ada buang hajat, sudah enggak lagi kaitan dengan najis-najis, walaupun ya tetap ada yang masalah sih. Ada ibu-ibu? Enggak ada? Monggo. Apa? Apa itu? Wasir. Kalau banyak maka tidak sah, harus menggantinya. Makanya kalau memang itu sering terjadi, maka maaf minimal bagian anus disumpel atau dengan kapas atau dengan apa yang kalau seandainya mengalir ketika itu tidak sadar, maka di kapas itu. Soal tidak mengapa. Tapi kalau sampai ke pakaian, ke celana dalam dan itu banyak, maka tidak maafu. Tapi kalau sedikit, insya Allah maafu. Apalagi di luar kesadaran. Kalau sedikit ya. Dan kalau banyak frekuensinya, maka najis. Dan harus mengulangi wudhunya dan sholatnya. Iya, demikian. Yang lain? Ah. Apa? Definisi bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Syar'i. Itu definisi bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih syar'i. Berarti kalau ada hewan disembelih syar'i, bangkai bukan. Sapi, kambing disembelih syar'i, bangkai bukan. Tapi kalau mati jatuh dari atas, plek. Bangkai mati, bangkai. Lindas mobil, bangkai. Atau disembelih tapi gak syar'i. Cuma tadi saya kan saya jelaskan. Hewan, kambing, disembelih tapi hanya diputus bagian saluran satu aja momanya. Yang dua gak putus, bangkai, bangkai. Karena sembelih syar'i itu apa? Tiga saluran harus putus. Pernapasan, makanan sama nafas, air ya. Harus putus ini. Jika tidak putus atau hanya satu, maka dihukumi bangkai. Ya, tapi kalau putus maka tidak dihukumi bangkai. Termasuk bagian tubuh yang terpotong, hewan itu masih hidup. Bagian tubuh yang terpotong dan hewan itu masih hidup, maka potongannya bangkai. Umpamanya ada hewan kelindes kakinya, diamputase, hewan masih hidup, bahkan tetap hidup, maka bagian potongannya bangkai. Enggak boleh dimakan dan enggak boleh dimanfaatkan kulitnya, dikubur. Ya, itu juga bangkai. Itu definisi. Ada lagi? Cukup? Enggak ada? Cukup? Kita cukupkan insyaallah bertemu kembali insyaallah di bab tentang istinja dan adab buang hajat atau adab buang hajat insyaallah taala. Ini penting karena ini bagian dari agama kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dalam setiap kebaikan amal soleh.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.